このアイオロスが一命に変えても、お守りは。Halo sahabat Hoki, kita ketemu lagi. Kali ini Kang Hobi akan memberikan review tentang Sagittarius Aiolos. Oke, kebetulan Kang Hobi udah punya karakternya. Jadi kita akan langsung coba di Sign War. Oke, kita langsung ke Sign War. Sebelum mulai, Kang Hobi minta kalau kalian baik hati, ayo coba di like, di komen, dan di subscribe channelnya Hobi kita. Untuk si Sagittarius Aiolos ini, Kang Hobi masih formasi abal-abal. Jadi kalau kalian punya saran, kalian bisa komen dan berikan masukan ke Kang Hobi ya. Kebetulan Kang Hobi lagi pilek, jadi nggak terlalu banyak komentar. Jadi kita langsung aja, kita saksikan apakah Sagittarius Aiolos ini cukup kuat untuk melawan pasukan lawannya. Oke, dia punya Black Priest. Lawan masih belum menekan tombol mulai. Apakah sedang ganti formasi? Oke, kita cukup. Oke, kita punya kesempatan pertama nih guys. Pastinya kita bantai Luna dulu. Dan ternyata musuh langsung menyerah guys. Jadi setiap si Aiolos ini berhasil membunuh lawan tuh, dia punya kesempatan satu kali menyerang lagi ya.